Harga emas yang dijual di Pegadaian hari ini, Selasa, 29 November 2022, terpantau bergerak variatif dengan cetakan Antam turun sedangkan cetakan UBS naik. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp559.000, turun Rp1.000 dibandingkan harga Senin, 28 November 2022. Adapun, emas 24 karat UBS dengan ukuran yang sama hari ini dibanderol Rp525.000 naik Rp2.000 dari harga kemarin. Emas Antam 24 karat ukuran 1 gram hari ini dijual Rp1.014.000 atau turun Rp2.000. Sedangkan, emas 24 karat UBS ukuran yang sama dijual Pegadaian seharga Rp984.000, naik Rp5.000 dari harga kemarin. Selanjutnya, harga emas 24 karat Antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp4.832.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp4.822.000. Kemudian, harga emas batangan 10 gram cetakan Antam hari ini dihargai Rp9.604.000. Sementara itu, harga emas batangan 10 gram cetakan UBS dihargai Rp9.593.000. Sekian harga emas untuk tanggal 29 November 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.